Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim MIM Kota Blitar. Nama saya Rafina Aulia Chandra Nitias, kelas 6, dan teman saya Sayyidina Sakit Ahmad Telas. Di sini kami mempresentasikan robot lampu otomatis tenaga surya. Robot ini bekerja dengan menggunakan tenaga surya. Robot akan mengisi baterai dari panel surya melalui charger controller. Selanjutnya, sistem otomatis Arduino akan mengatur nyala mati lampu secara otomatis. Bila hari sudah gelap, lampu akan menyala. Bila siang hari, lampu akan mati. Alat ini berguna untuk wilayah Indonesia yang belum ada listrik PLN, terutama di luar Pulau Jawa. Program robot lampu otomatis tenaga surya dibuat dengan mBlock. Program akan memantau kondisi sensor cahaya. Selanjutnya, program akan memutuskan apakah lampu menyala atau mati tergantung kondisi sensor. Bila sensor membaca gelap, maka lampu menyala. Bila sensor membaca terang, maka lampu mati. Demikian presentasi kami dalam robot lampu otomatis tenaga surya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.